Sidik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat-sihat, baik-baik belaka di rumah. Tapi masing-masing kena jaga SOP tau. Kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Kita bersama dengan Ustazah Siti Rahmah bin Shahbudin. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Aiman apa khabar? Saya pun sihat Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini Ustazah. Terima kasih Aiman. Tapi sebelum kita nak mulakan program kita pada hari ini, apa kata ya, kita buat SOP terlebih dahulu? Mesti Aiman. Kita mesti kenakan cecair pembasmi kuman. Aiman pun buat juga ya. Baik Ustazah, saya tak akan tinggalkan ke mana-mana cecair pembasmi kuman ni sebab kita kena jaga betul-betul Ustazah kan? Ya betul. Baik, sekarang murid-murid kan? Ya. Murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan tentang mata pelajaran pendidikan Islam kertas 1 bahagian 2. Setahu saya Ustazah, dalam pendidikan Islam ada 6 bidang. Betul Ustazah? Betul Aiman, betul. Okey, baik. Untuk segmen kali ini Ustazah, ya, apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey, banyak yang saya nak kongsikan pada hari ini Aiman. Jadi izinkan saya memulakan Aiman. Okey, dipersilakan. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid, ustazah di luar sana? Ustazah doakan agar anak-anak murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesihatan tau, ikut kata Abang Aiman tadi ya, kerana tak lama lagi anak-anak murid semua akan menduduki peperiksaan SPM yang sikit lagi akan tiba mengunjungi anak-anak murid sekalian ya. Okey, jadi pada hari ini anak-anak murid semua akan bersama ustazah sekali lagi, iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Shahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah, dalam slot sukses SPM 2021 Pecutan Pendidikan Islam. Kita nak pecut ke mana ni Aiman? Nak ke Menara Gading. Kita nak pecut ke Menara Gading. Sabar dulu Aiman. Belum lagi, ya? Sebelum kita pecut ke Menara Gading, kita nak pecut untuk mata pelajaran pendidikan Islam kertas 1 kod 1223/1 bahagian yang kedua, di mana anak-anak murid semua pada hari ini kita nak pecut ni bukan rempit-rempit sembarang tau Aiman ya. Kita bukannya rempit tak berilmu, main lalu highway ikut suka hati. Kita nak memecut dalam keadaan yang berilmu dan berstrategi, di mana pada hari ini anak murid semua ustazah akan bagi anak-anak 4 gear. Kita nak bagi 4 gear ni Aiman. Untuk bahagian 2 ni, gear 1 ustazah akan pandu anak-anak untuk bagaimana nak dapat markah maksimum dan cemerlang dalam bidang fiqah. Kemudian gear 2 Aiman, kita nak bantu murid-murid calon-calon SPM untuk skor bidang sirah dan tamadun Islam. Gear 3 macam mana nak skor bidang akhlak Islamiah. Dan gear 4 skor kebat, soalan kebat pendidikan Islam, di mana skor, soalan kebat ni memang sangat-sangat dia sangat-sangat mempengaruhi lah ya, markah pendidikan Islam SPM, calon-calon SPM di luar sana. Jadi insyaAllah Aiman, dengan keempat-empat gear ni, jika anak-anak murid calon-calon SPM di luar sana mengamalkan apa dia perkongsian yang di diberikan pada hari ini, insyaAllah mereka boleh memecut ke arah kecemerlangan sukses SPM ataupun A+ ya, dalam SPM 2021 dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi untuk segmen yang pertama, bidang fiqah. Dalam bidang fiqah ni, calon-calon SPM di luar sana, apa benda sebenarnya yang
anak-anak murid semua perlu tahu. Yang pertama, anak-anak perlu tahu ini adalah bekalan. Ya, Aiman, bekalan apa yang anak-anak murid perlu bawa dalam dewan peperiksaan tu? Yang pertama sekali, tajuk-tajuk yang perlu dikuasai apa? Bentuk-bentuk soalan SPM dalam bidang fiqah apa? Teknik menjawab dalam bidang fiqah apa? Dan apa dia soalan-soalan contoh yang boleh dijadikan bekalan supaya tak terkejut beruklah mereka nanti apabila melihat ya kertas soalan ni, Aiman, dalam bidang fiqah nanti, dalam soalan dalam kertas pendidikan Islam nanti ya. Okey, ini dia. Dalam bidang fiqah ni, Aiman, ada 16 tajuk ya yang perlu dikuasai oleh calon-calon SPM Muslim di luar sana ya. Tingkatan 4 ada 8 tajuk, manakala di tingkatan 5 ada 8 tajuk juga. Jadi keseluruhan ada 16 tajuk dalam bidang fiqah yang perlu dikuasai oleh calon-calon SPM ya. Okey. Bentuk soalan bidang fiqah. Sebenarnya dalam bidang fiqah ini banyak ya, banyak bentuk soalan yang akan terhasil. Tapi memandangkan slot kita ni kan taklah panjang, Aiman, kalau nak semua sekali setahun lah ya, kita kena buat sukses SPM ni, Aiman ya. Jadi untuk masa yang terhad ini, kita dapat kongsikan 3 bentuk soalan bidang fiqah saja yang sangat sinonim lah ya, Aiman. Dalam bidang fiqah ini ada 3 bentuk. Yang pertama, maksud, yang sangat famous lah ya. Soalan maksud ni, soalan kaifiat dan soalan perbezaan ya. Okey, mari kita tengok teknik menjawab soalan maksud atau pengertian atau takrif. Maksudnya apa kat sini? Maksud, pengertian, takrif ni maksudnya sama. Jadi kalau dia kata maksud, pengertian, takrif ni yang samalah tu. Dia nak minta benda yang sama. Untuk markah bagi soalan maksud, pengertian atau takrif, dia untuk maksud yang lengkap, untuk satu maksud yang lengkap, dia akan berikan 2 markah. Ya, peruntukkan 2 markah untuk satu maksud yang lengkap. Macam mana dia nak beri 2 markah lengkap ni? 1 main point, 1 markah. Maksudnya apa Tok Aiman? Kena ada 2 point, Ustaz. Very good, Aiman. Maksudnya, satu maksud lengkap, kena ada 2 main point. Jadi ingat, setiap satu maksud yang diberikan, kena ada 2 main point di situ, barulah calon-calon SPM akan memperoleh markah penuh untuk maksud yang diberikan. Jenis item. Apakah maksud jenis item? Jenis item maksudnya soalan maksud ni dia adalah jenis respons terhad. Apa maksud respons terhad ni, anak-anak murid semua? Maksud respons terhad adalah jawapan itu dia mesti berdasarkan buku teks ataupun di SKP. Tapi di SKP dia tak ada keterangan maksud. Jadi nak senang lebih faham adalah berdasarkan buku teks. Dia tak boleh lari. Macam mana? Nanti Ustazah berikan contoh bagaimana jawapan yang salah ya, jawapan yang salah. Okey. Teknik macam mana nak menjawab soalan maksud? Yang pertama, berikan maksud dari segi istilah. Kenapa Ustazah cakap macam ni, Aiman? Sebab dekat buku teks tu, Aiman, dia ada 2 maksud. Ya, ada maksud daripada segi bahasa dan ada maksud daripada segi istilah. Ramai tau anak-anak murid Ustazah kan tanya, Ustazah, kalau soalan maksud ni dia tanya kita nak bagi maksud yang mana? Jadi jangan bagi maksud dari segi bahasa. Kecualilah soalan tu tanya, nyatakan maksud haji dari segi bahasa, barulah bagi maksud dari segi bahasa. Kalau dia tak tulis perkataan bahasa, jangan bagi maksud dari segi bahasa. Bagi maksud dari segi apa, Aiman? Daripada sudut istilah sahaja. Ya, berilah maksud dari segi istilah sahaja. Ingat ya, murid-murid semua, mesti beri maksud dari segi istilah. Lepas tu, apa macam mana kita nak buat dengan maksud istilah ni? Kena jawab dalam bentuk perenggan. Ustazah, boleh tak Ustazah, kami dengar banyak Ustazah mesti jawab dalam bentuk point. Kalau beri dalam bentuk point pun tak ada masalah. Tapi ingat, dia tengok yang ketiga ni. Point Ustazah yang ketiga ni, maksud istilah ni, 2 main point ni dia mesti dibuat dalam satu ayat. Tak boleh 1 main point satu ayat, 1 main point satu ayat. Yang macam ni salah. Tak boleh. Jadi 2 main point ni mesti dibuat dalam satu ayat, barulah calon-calon SPM luar sana boleh dapat 2 markah penuh untuk menjawab soalan maksud. Faham, Aiman? Faham, Ustazah. Maknanya jawapannya kena ikut buku sebiji-sebiji. Sebaiknya, Aiman. Jadi Ustazah ni dengan lapang hatilah hari ni, Aiman. Kan nak bersedekah sikit, nak bagi tips. Okey. Nak tak? Okey. Yang pertama sekali,
kena kenal pasti. Tips pertama daripada Ustazah, kena kenal pasti tajuk yang ditanya pada soalan. Kenapa? Sebab ada beberapa tajuk dalam silibus pendidikan Islam tu dia ada istilah yang sama. Tapi dia membawa maksud yang berbeza. Jadi kena identify Aiman, itu bidang mana? Kalau tahu bidang mana, barulah boleh beri maksud yang betul, ya. Kemudian setiap masuk istilah dari dalam buku teks tu, murid-murid bahagikan siap-siap kepada dua bahagian. Kemudian satu bahagian tu kenal pasti main point dia apa. Bahagian satu main point dia apa, bahagian dua main point dia apa. Kemudian sebaiknya memang kena guna ayat buku teks. Kenapa Aiman kena guna ayat buku teks? Kalau tak guna ayat buku teks, memang peluang untuk dapat markah tu memanglah rendah. Kalau dia guna ayat Google, kalau dia guna ataupun kalau bukan ayat Google, ayat suka hati, kan, ikut dia punya mazhab, kan, itu memang most likely memang tak akan dapat markah lah, kan. Jadi memang sebaik-baiknya anak-anak, nama semua, gunakan ayat buku teks, ya. Dan ini lagi sekarang ni kan banyak perkongsian kat luar sana oleh guru-guru pendidikan Islam kat luar sana, hafal kamus istilah, ya. Jadi kita ni nak sukses SPM memanglah kenalah berkorban. Memanglah Ustazah tak kata menghafal ni sesuatu yang seronok, kan, memanglah, tapi nak berjaya memanglah macam tu kan Aiman, kan. Ya, jadi hafallah kamus istilah banyak, ya, banyak perkongsian, banyak je banyak yang dikongsikan. Jadi hafal kamus istilah memang membantu, ya, calon-calon SPM untuk menjawab maksud ni, sebab maksud ni dia soalan yang sangat famous Aiman. Kemungkinan setiap bidang tu akan ada soalan maksud yang keluar, ya, terutama bidang fiqah. Okey, kemudian dan apa lagi tips yang Ustazah boleh bagi untuk calon-calon SPM score soalan maksud adalah buat latihan padankan maksud dengan istilah untuk membantu, ya, kekuatan ingatan supaya dapat menjawab soalan maksud dengan baik dan mendapat markah penuh dalam soalan pendidikan Islam SPM nanti, ya. Okey. Ini soalan contohnya. Dalam bidang fiqah, ya, apakah maksud solat sunat istikharah? Dia biasa akan peruntukkan dua markah. So jawapan contoh, inilah dia contoh jawapan yang calon-calon SPM boleh tulis dalam buku jawapan nanti, ya. Solat sunat istikharah ialah, mulakan jawapan anak-anak murid semua dengan penyata jawapannya seperti mana yang warna merah ini. Kemudian ini yang warna biru ni adalah bahagian maksud yang pertama. Ya, solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya main point dia memohon petunjuk Allah, main point satu. Ya, kemudian yang warna ungu ini atau purple, ya, bahasa kampung saya, ya, warna purple ni adalah bahagian maksud yang kedua, ya, dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Jadi memohon petunjuk menentukan pilihan. Boleh hafal macam tu supaya mudah ingat. Tapi nanti jawab dalam peperiksaan kena tulis penuh macam ni, ya, Aiman. Okey, faham Aiman? Jawab macam ni nanti baru boleh dapat dua markah, ya. Baik. Okey, ini perbandingan jawapan maksud pengertian dan takrif, ya. Contohnya soalannya, apakah pengertian sembelihan? Jika calon jawab menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya, satu markah saja dapat sebab ada satu main point saja. Tapi jika calon memberikan dua main point tadi, ya, menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat hakun urat marik, barulah akan memperoleh dua markah. Ya, Aiman? Sebab apa ada dua main point tadi? Clear Aiman, ya? Clear Ustazah. Okey. Jadi bilangan maksud dalam bidang fiqah ni Aiman yang perlu dikuasai oleh calon SPM, ada 48 ni Aiman untuk tingkatan 4 dan ada 66 maksud dalam tingkatan 5. Jadi menghafal maksud kamus istilah tadi sangat membantulah, ya. Okey. Bentuk yang kedua adalah kaifiat. Kaifiat ni maksud dia apa? Cara pelaksanaan sesuatu ibadat. Ya, markah biasanya untuk kaifiat ni adalah satu isi diperuntukkan satu markah je. Ya. Jadi dan jenis item kaifiat ni dia mesti respon terhad. Dia tak boleh reka-reka. Dia kena ikut yang senang ikut buku teks lah. Tak payah nak cari buku fiqah lain, kan. So teknik dia jawab dalam bentuk point atau jadual. Jadi maksudnya untuk kaifiat ni boleh buat dalam dua version. Boleh jawab dalam bentuk point atau boleh jawab dalam bentuk jadual. Ya. Jawapan cara, cara ni, teknik untuk kaifiat ni dia mesti khusus. Dia mesti khusus untuk ibadat tersebut. Dan dia biasa untuk cara kaifiat ni ditanya kepada ibadat lah, ya, Aiman. Dan dia mesti khusus kepada ibadat tu dan dia tak boleh campur. Dia punya cara tu tak boleh campur antara dua ibadat. Ya, dan ditulis mesti itu dalam ayat lengkap. Tak boleh guna satu dua perkataan je. Dia tak difahami, ya. Okey. Tips untuk menjawab soalan kaifiat.
Kenal pasti jumlah kaifiat dalam bidang fiqah. Pendidikan Islam tetap 4 dan tetap 5. Kuasai subtopik kaifiat ni tak banyak. Kaifiat haji tamatuk, dia ada dua jenis kaifiat je. Haji dan solat-solat sunat, ya. Kaifiat haji tamatuk, buat carta alir. Bermula 9 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Kemudian susun rukun haji dekat carta tu, dah ada tarikh dia. Susun rukun haji tu kat mana. Kemudian susun perkara wajib haji tu kat mana. Supaya mudah nak ingat kaifiat dia nak buat macam mana. Itu untuk kaifiat haji tamatuk. Untuk kaifiat perkara solat sunat pula adalah kuasai tiga benda ni yang paling utama. Niat dia apa? Niat tu niat bahasa Arab ataupun maksud. Niat. Kena hafal. Kena hafal. Kemudian bilangan rakaat. Rakaat tu, bilangan rakaat tu mesti yang bilangan rakaat yang lengkap. Contoh solat sunat duha, dia ada 2, 4, 6, 8. Kena hafal 4-4 rakaat. Tak boleh hafal satu je. Ya? Dan cara pelaksanaan ni senang je, Aiman. Pilih sama ada digalakkan berjemaah atau bersendirian. Ya? Itu. Okey. Soalan contoh kaifiat, jelaskan kaifiat solat sunat tasbih dengan dua salam. Calon-calon SPM boleh jawab macam ni, guna point system boleh, ya, buat penyata jawapan, buat letak ni, letak niat ni apa, letak dia punya maksud niat, boleh, boleh maksud niat, nak bahasa Arab dia pun boleh, tak ada masalah. Bilangan rakaat, mesti letak lengkap, ya, murid-murid semua mesti letak lengkap. Kemudian boleh juga jawab macam ni, dalam bentuk jadual atau kotak, macam Ustazah cakap tadi. Kemudian perbandingan jawapan yang kurang tepat, ya. Kalau letak bilangan rakaat dua je untuk solat sunat duha, kosong. Kenapa? Sebab bilangan solat sunat duha tadi, dia ada 4 rakaat tadi, kan? Saya kata, dia mesti hafal semua tu, letak semua baru dapat markah penuh. Kalau tak, dia akan bagi kosong. Boleh faham, ya? Okey, contoh pula, untuk kalau dia kata niat je. Dia jawab niat je ni, Aiman. Boleh tak dia dapat markah, Aiman? Pastinya tak boleh lah, Suzah. Sebab dia tak lengkap, Aiman. Mm-hmm. Tak nampak apa khusus dia. Dia letak khusus macam ni. Kalau niat, letak bahasa Melayu pun boleh. Murid-murid semua, ya? Yang penting letak khusus, barulah dia dapat markah tadi. Ya. Ya? Ini pula, contoh dia letak Al-Fatihah je. Semua solat kena baca Al-Fatihah, ya, Aiman, ya? Jadi ini tidak, dia tak khusus. Jadi kena letak surah apa. Barulah dia jadi khusus, ya? Okey, jadi untuk bilangan kaifiat, bidang fiqah ni, senang je, Aiman. Tingkatan 4 ni ada 3 subtopik untuk kaifiat. Dan tingkatan 5 ada 3. Jadi calon-calon SPM boleh hafal 6 subtopik kaifiat ni, boleh skor insya-Allah markah untuk menjawab soalan jenis kaifiat, ya. Okey, baik Ustazah. Bila saya tengok tentang takrif dan pengertian tadi Ustazah, saya rasa nak kena mula daripada sekarang untuk menghafal takrif dan kaifiat. Ya, memang Aiman, kita dah critical ni. Kalau apa air tu kat sini dah. Okey. Baik Ustazah, dan kita akan bicarakan lagi selepas ini. Apa kata kita berehat seketika? Boleh Aiman. Baik. Sebab saya pun dah nak haus tadi. Okey, dan kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Baik Ustazah, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey Aiman, terima kasih. Tadi kita dah masuk gear 1, Aiman. Gear 1 kita masuk bidang fiqah, Aiman. Okay. Jadi kali ini kita masuk gear 2, Aiman. Kat mana sikit. Aiman gear 2? Saya dah terlupa dah. Dah lama tak buat manual. Okey. Okay. So bidang sirah adalah gear kedua kita untuk pendidikan Islam kertas 1 bahagian 2. Untuk bidang sirah dan tamadun Islam ni, apa dia perkara-perkara yang calon SPM kena bawa bekal masuk dalam dewan, iaitu tajuk yang perlu dikuasai sebagai konten, bentuk soalan SPM dan teknik menjawab serta soalan contoh untuk dijadikan panduan, ya, bagaimana nak menjawab soalan bidang sirah dan tamadun Islam dalam peperiksaan SPM nanti. Okey, ada tak banyak, Aiman? Untuk bidang sirah dan tamadun Islam ada 6 tajuk sahaja. Ada 4 tajuk kerajaan dan 2 tajuk tokoh yang utama. Tapi sebenarnya dia ada tersirat, Aiman. Untuk tokoh ni dia ada muslihat sikit. Sebenarnya dia nampak ada 2 tajuk. Okay. Tapi sebenarnya ada 7 orang tokoh, Aiman. Ada 7 orang tokoh untuk dikenali. Ya? Tokoh Islam untuk dikenali oleh para murid semua. Ya? Okey, so bentuk soalan dalam bidang sirah dan tamadun Islam yang Ustazah nak kongsikan ada 3 jenis bentuk: riwayat hidup, sumbangan dan iktibar. So bagaimana nak menjawab soalan-soalan ini, ya, murid-murid semua?
Aiman tahu? Saya tak tahu lah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Okey. Yang pertama riwayat hidup Aiman. Macam mana nak jawab soalan riwayat hidup? Riwayat hidup ni Aiman, dia senang saja. Satu isi mesti satu markah Aiman. Dan jenis item dia adalah respons terhad. Maksudnya jawab je lah ikut apa yang ada dalam buku teks. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk poin. Janganlah buat dalam bentuk karangan kerana akan memeningkan kepala ustaz-ustazah yang menanda nanti. Kemudian berikan perkara ini saja sebagai jawapan. Ya, tak payah nak letak benda-benda lain kerana benda-benda ini sahaja yang ada dalam buku teks Aiman, iaitu nama penuh, tarikh atau tempat lahir, tarikh wafat ataupun kuniah. Kuniah ni untuk tokoh tingkatan 4, manakala untuk tokoh tingkatan 5 dia ada berikan jawatan. Ya, Aiman? Okey. Jadi ini tips. Ustazah bersedekah lagi ni Aiman. Tips untuk menjawab soalan riwayat hidup. Ingat calon-calon SPM kat luar sana, biasakan susun tokoh-tokoh ni mengikut senioriti mereka agar mudah untuk anak-anak murid semua menghafal. Ya, kerana bidang sirah dan tamadun Islam ni 95% adalah respons terhad. Jadi memang kena ingat fakta, kena ingat fakta. Jadi jangan Allah, tak ada Allah. Memang nak sukses SPM, memang macam tu cara dia ya. Jadi biasakan susun. Jadi hari ni ustazah kita ni buat ni supaya bantu ya, bantu calon SPM untuk mudah nak skor ya. Nama penuh, untuk nama penuh tokoh buat kod nama. Contohnya Nukman bin Sabit MBS, Malik bin Anas MBA dan sebagainya lah ya. Tarikh lahir dan tarikh wafat boleh buat postcode. Kita buat postcode sendiri. Jadi senang nak ingat kan. Tempat lahir, ini ustazah ada nak belanjalah satu akronim kan. Tempat lahir untuk empat imam mazhab ni, dia apa, imam Abu Hanifah kat Kufah, imam Malik kat Madinah, imam Syafi'i kat Gaza, imam Ahmad bin Hanbal kat Baghdad, Kumaradat. Boleh hafal lah ni ustazah dapat feedback banyak lah ya, ramai dah anak murid kat luar sana hafal ya Kumaradat. Kuniah ni paling senang dalam dunia Aiman, tiga tokoh iaitu imam Abu imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah kuniah mereka. Imam Abu Hanifah je kuniah di Abu Hanifah ya. Ejaan hendaklah mengikut bunyi perkataan. Ini kenapa ustazah cakap macam ni? Banyak ustazah dapat soalan daripada murid-murid kat luar sana. Dia tanya ustazah, kalau apa kami eja tu macam mana ustazah? Dapat salah tak? Jadi sekarang ni anak-anak murid kat luar sana jangan takut. Eja lah macam mana pun, yang penting ikut bunyi je. Contohlah kan, Wasil bin Atok nak letak Atok tu ATOK atau apa. Dia ustazah macam Atok Datuk tak kisah. Letak je, tulis je ya. Bunyi dia betul. Yang penting bunyi dia betul. Baik. Ya. Okey. Jadi contoh soalan riwayat hidup, nyatakan riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ustazah suka ya tengok soalan riwayat hidup ni. Dia tak letak tau bilangan, dia tak minta bilangan jawapan, tapi dia offer dua markah. Jadi dia nak minta berapa jawapan, dia nak minta dua. Ingat okay. Tadi, satu isi, dua markah. Ya, jadi berilah dua ikut markah ya. Jadi macam biasa letak penyata jawapan, letaklah dua perkara tentang riwayat hidup tadi, boleh nama penuh, tarikh lahir boleh, nak letak tarikh wafat dengan kuniah boleh, tak ada masalah ya. Okey. Kemudian perbandingan jawapan riwayat hidup, letak contohnya dia soalan dia tentang nyatakan nama penuh. Yang mana dapat kosong ni? Nama penuh Imam Malik rahimahullah ialah Abu Abdullah Malik. Kenapa dapat kosong? Kerana tidak mengikut nama penuh yang terdapat dalam silibus pendidikan Islam. Dia tak ikut buku teks Aiman, dia pergi Google nama penuh Imam Malik. Tapi sebab Abu Abdullah ni memang nama dia juga kan? Nama kuniah. Baik. Tapi boleh jadi tak dapat markah. Kenapa? Sebab dia respon terhad tadi, ingat. Jadi respon terhad ni anak murid semua, dia mesti ikut apa Aiman? Kena ikut buku. Ya, buku teks. Jangan lupa. Okey. So, kena ikut buku teks Malik bin Anas Al-Madani. Ustazah yang belakang-belakang ni kena tulis dalam buku teks kan? Tulis je. Okey. Satu markah. Okey. Kemudian, bilangan tokoh dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Okey. Data empat, ada bidang, ada empat tokoh yang tajuk tokoh. Tapi ada lapan lagi tokoh yang lain. Dari mana dapat lapan ni Aiman? Daripada tajuk kerajaan. Ada khalifah, ada empat khalifah yang terkenal dalam setiap kerajaan. Itulah dia, ada juga riwayat hidup mereka, boleh dijadikan soalan riwayat hidup ya. Manakala untuk tingkatan tiga, ada tiga tokoh yang tajuk tokoh. Manakala ada empat khalifah terkenal dalam kerajaan Uthmaniyah ya. Aiman,
Okey, kemudian teknik yang kedua untuk bidang sirah adalah sumbangan. Ini memang soalan famous lah Iman, ya, untuk bidang sirah. Markah untuk sumbangan ni biasa satu isi dua markah lah Iman, ya. Jenis item pun sama juga, ada semua terhad. Yelah, ada sumbangan, takkanlah kita nak reka-reka pula kan sumbangan dia kan. So teknik dia kena jawab dalam bentuk point, berikan sumbangan khusus. Tak boleh umum, tak boleh memajukan negara, tak boleh. Kena khusus apa? Tokoh berkenaan, contoh atau bukti, ya. Ditulis dalam ayat yang lengkap. Ingat ya, ayat lengkap mesti sekurang-kurangnya 4 patah perkataan, barulah jawapan sumbangan itu boleh dapat markah, ya. Tips untuk jawab soalan sumbangan. Kenal pasti jumlah tokoh dan khalifah yang memberi sumbangan dalam silibus dekat Islam. Ingat, sumbangan bukan hanya untuk tokoh saja, juga dalam kerajaan. Ya, tajuk kerajaan, khalifah-khalifah tadi memberikan sumbangan, pencapaian juga adalah boleh masuk dalam soalan sumbangan, ya. Bina jadual sumbangan, ya, untuk membantu anak-anak melihat secara overall dan mudah menghafal. Bina akronim untuk sumbangan supaya mudah mengingat, menghafal sekurang-kurangnya. Kalau dah masa suntuk ni Aiman, boleh hafal sekurang-kurangnya 2 sumbangan untuk setiap tokoh atau khalifah. Ini untuk masa kritikal, ya. Sekarang ni ada masa lagi hafal semua, ya. Dan banyakkan latihan padankan sumbangan dengan tokoh atau khalifah untuk membantu anak-anak mengingat, ya. Mana satu khalifah mana yang menyumbang apa sumbangan beliau, ya. Huraikan contoh soalan. Soalan yang tadi, huraikan 2 sumbangan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan semasa memerintah kerajaan Umayyah, 4 markah. Jawapan contoh dia, 2 sumbangan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dia punya penyata jawapan. Pertama, menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Ingat, dia mesti ditulis dalam ayat yang lengkap, sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Tengok, dia punya cara penulisan, dia khusus Damsyik. Ada bukti, contoh, dia tak boleh memajukan negara, membina ibu negara, tak boleh. Dia mesti ada contoh. Pos berkuda, tengok, ada contoh, ya, mesti ada contoh. Perbandingan jawapan, contoh ni kan, sumbangan Imam Ahmad ini selalulah, ya, Imam selalu, calon selalu buat silap, ya, masih kekarya bermutu. Tak mau macam ni, dia kena letak, mesti ada tajuk. Kalau dia macam ni je, memanglah, memang kosong, kena ada tajuk, barulah dapat 2 markah, ya, kena macam tu. Jadi untuk bilangan sumbangan dalam bidang sirah dan tamadun Islam, untuk tiada tempat ni ada 16. Ada 16 sumbangan yang perlu dikuasai, manakala tiada 5 ada 7 sumbangan yang perlu dikuasai. Okey, untuk iktibar, ini suka saya, ya. Iktibar ni markah untuk iktibar, satu isi 2 markah. Satu markah isi 2 markah ni, satu markah isi, satu markah huraian. Jenis item untuk iktibar ni respon terbuka. Maksudnya boleh goreng guna air fryer, ya Aiman. Okay. So dia punya formula PA, jawab dalam bentuk poin, mesti mulakan dengan kita hendaklah. Kenapa? Itu iktibar. Tak boleh kita wajiblah. Itu dah jadi hukum kan. Kita hendaklah. So dia punya PA tu apa? Pendahuluan kita hendaklah. I isi, masukkanlah apa yang sesuai, iktibar yang sesuai dengan kerajaan ataupun tokoh. Kemudian A itu aksu, iaitu kata hubung yang boleh dijadikan sebagai huraian, salah satu daripada aksu, agar atau kerana atau supaya atau untuk. Huraian dia, pilihlah huraian yang bersesuai, agar apa, kerana apa, benda yang baik-baiklah, ya. Jangan pula benda yang tak baik, ya. Okey, tips untuk iktibar ni, kena pasti jumlah tajuk iktibar tak banyak. Bina jadual iktibar tokoh dan kerajaan, mencari persamaan iktibar supaya senang nak hafal dan menguasai sekurang-kurangnya 2 iktibar untuk setiap tokoh. Ini kalau malas nak goreng lah, ya. Tapi sebenarnya paling senanglah iktibar ni, ya. Boleh difikirkan. Contoh, soalan terangkan 2 iktibar daripada pemerintahan kerajaan Umayyah, 4 markah. Jawapan contoh dia, penyata jawapan macam biasa, kita hendaklah. Ingat ya, pendahuluan dia, kita hendaklah. Isi dia, memartabatkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan, letak salah satu aksu agar syariat Islam dapat ditegakkan. Ya, sama juga yang kedua tadi, dia punya teknik. Okey, perbandingan jawapan iktibar. Dia kata ni, iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh pemazhab sentiasa menuntut ilmu di mana-mana. Kosong, kenapa kosong? Sebab dia tak guna pendahuluan iktibar. Dah cakap dah tadi kan, Aiman? Mesti mula dengan apa, Aiman? Iktibar. Kita hendaklah. Kita hendaklah. Ayah Aiman ni nak kena juga ni. Tapi saya ingat tadi, saya dah sebut, jangan guna, jangan mestilah. Hendak,
Kita hendaklah, Encik Aiman. Okey, baru dapat markah penuh. Tak apa, Aiman. Ustazah dah pecut ni, Aiman, ya. Okey, so kita hendaklah letak salah satu aksur. Kemudian, huraian barulah calon-calon SPM akan dapat dua markah. Ustazah ni tak apa. Diorang boleh nonton Aiman dekat YouTube supaya tak terpecut macam Ustazah, ya. Okey, so bilangan tajuk yang mempunyai iktibar dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Sikit je, Aiman. Ada tiap-tiap empat tajuk. Untuk tingkatan 5, 2 tajuk. Senang je, Aiman. Senang, baik, kan? Betul, Ustazah. Sebab dekat kita punya media sosial, kita kenal ramai orang. Ini tokoh lagilah kita kena kenal. Baik, Ustazah. Yeah, kita berehat seketika. Baik, boleh. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Sukses SPM 2021 Pecutan. Baik, Ustazah, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey, Aiman, tadi kita gear 1 bidang fikah, gear 2 bidang sirah dan ini gear 3 bidang akhlak Islamiah. Okey, jadi macam biasa, inilah dia perkara-perkara yang calon-calon SPM kena bawa bekal masuk dalam dewan periksaan, tajuk perlu kuasai, bentuk soalan SPM, teknik menjawab dan soalan contoh. Nampaknya Aiman gear 3 kena laju sikit ni, Aiman, kena bermecut dah kita, ya. Okey, tajuk-tajuk bidang akhlak Islamiah tak banyak, hanya 9 adab yang perlu dikuasai masuk dalam SPM. Ini je ke yang perlu dikuasai untuk orang Islam? Tak, yang nak SPM, bukan untuk orang Islam, ya, nak SPM, ya. Okey. Bentuk soalan bidang akhlak Islamiah, cara atau adab, kalau dia tanya cara atau adab tu samalah tu, ya. Hikmah dan contoh atau bukti. Jadi Ustazah nak tunjukkan macam mana nak jawab soalan-soalan, tiga soalan ni. Insya-Allah semoga sempat, ya. Okey, teknik menjawab soalan cara atau adab. Jadi biasanya murid-murid semua, kalau soalan tu dia minta cara ataupun adab, biasanya dia peruntukkan satu isi tu 2 markah, ya. Jadi 2 markah ni markah apa? Satu markah tu markah isi dan biasanya satu markah lagi memang markah huraian, ya. Dan jenis item Ustazah suka bila akhlak ni, Aiman, dia banyak respon terbuka. Jenis saya suka. Sebab apa? Kita boleh goreng pakai air fryer, kan? Nanti sebab apa? Dia our lifestyle, Aiman, kan, yang kita amalkan, kan? Respon terbuka. Jadi teknik dia kena ingat, mesti jawab dalam bentuk point, tulis dalam bentuk kata kerja. Ingat, Aiman, kalau cara ataupun adab, mesti tulis dalam bentuk kata kerja atau perbuatan yang boleh dilihat oleh panca indera. Atau panca indera tu maksudnya lah mata, telinga, inilah panca indera lah, kan, tangan tu. Gunakan perkataan yang berimbuhan me. Semua tu lah, ya, me atau ber. Ustazah macam bahasa Melayu je. Jangan pandang sebelah mata subjek dekat Islam, ya, Aiman. Kami memang pandai bahasa Melayu, okay. Dan mulakan huraian murid-murid semua dengan salah satu daripada aksu kita tadi, ya. Huraian ni boleh ke bukan salah satu daripada aksu ni? Dia macam ni lah. Huraian ni senang pakai salah satu aksu. Senang calon-calon nak menghuraikan, senang juga ustazah nak mendetek, nak mengesan huraian calon-calon tu di mana, ya. Okey, so tips daripada ustazah untuk jawab soalan cara atau usrah ni, usrah pula, ya. Usrah untuk jawab soalan cara atau adab ni, berikan cara yang khusus dengan kehendak soalan tersebut. Masukkan kata kunci soalan pada ayat jawapan, barulah tadi jawapan cara atau adab itu akan diterima. Dan ini pun best ni, Aiman. Kalau tidak melakukan ni, dia boleh dijadikan sebagai jawapan cara ataupun adab. Jadi jangan sangka kalau cara ni mesti buat je. Jadi kalau tak buat pun, dia boleh dijadikan sebagai jawapan cara, ya. Okey, soalan contoh. Terangkan 2 cara mendapatkan khauf. Tadi saya tajuk khauf, ya, tiap 4. 4 markah. Jawapan contohnya macam biasa, tulis penyata jawapan. 2 cara mendapatkan khauf ialah, poin 1, bergaul dengan ulama dan para solehin. Tengok, ya, dia guna imbuhan ber. Ya, mesti barulah diterima. Agar letak salah satu daripada aksud tadi, agar letak huraian, sentiasa mengingatkan diri dengan perkara kebaikan. Jadi mesti letak kata kunci. Kata kunci yang baik-baik
khauf ni takut, kan? Takut kepada Allah. Jadi solihin, orang yang buat baik. Jadi itulah dia punya kata kunci, barulah kita boleh terima jawapan ini sebagai mengikat dia dengan soalan yang diberikan. Ya, barulah dapat markah. Ya, sentiasa bertaubat supaya bersih daripada segala dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Contoh jawapan kedua lah. Ini contoh jawapan berbanding jawapan yang betul dan jawapan yang salah. Okey. Soalan dia, huraikan cara meninggalkan sifat mazmumah. Dia punya jawapan dia, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dia dapat kosong. Kenapa Aiman dia dapat kosong? Kenapa saya? Kerana cara yang diberikan tu terlalu umum. Sekarang ni Aiman, benda apa yang baik bukan perintah Allah. Apa? Mana ada kan? Mana ada kan? Semua benda baik, semua perintah Allah kan? Jadi tak valid. Ya, jawapan macam ni tak valid. Ini jangan jawab macam ni. Dan ramai pelajar jawab macam ni. Haram. Jawab macam ni. Ya? Tak ada, jangan. Tak dapat markah. Tak dapat markah. Kosong. Mesti letak khusus. Ya, khusus. Mesti letak apa? Mengamalkan sifat mahmudah. Melakukan solat sunat. Apa pula. Kan? Jadi mesti khusus. Ya? Letak salah satu aksur. Kemudian huraikan. Barulah dapat markah penuh. Ya? Okey. So, bilangan cara atau adab dalam bidang akhlak Islamiah ni taklah banyak sangat, Aiman. Yeah. Ya? Kita letak 4, 19 adab. Data 5, 5 adab je. Tak banyak. Okey. Teknik menjawab soalan hikmah. Ini pun best, Aiman. Hikmah ni, ada juga yang tak tahu hikmah ni maksudnya apa, Aiman. Maksudnya, banyak je kita dengarkan. Banyak ada hikmah, banyak hikmah. Apa hikmah ni, Aiman? Apa hikmah ni, Aiman? Hikmah ni mungkin sesuatu yang berlaku tu ada sebab dia. Pandai Aiman. Betul, ya, walaupun tak sama dengan Jepun Saza. Okey. Aiman ni kebaikan yang diperoleh kesan daripada melakukan sesuatu perkara. Oh. Jadi murid-murid, hikmah ni dia kita dah buat dulu satu perkara tu, dia ada pula kebaikan lain kita dapat. Ya. Jadi untuk hikmah ni, markah dia satu isi dua markah biasanya. Macam biasa juga, kalau dua markah ni biasa satu markah tu untuk isi, satu markah lagi untuk huraian. Jenis item dia respons terbuka. Ya, respon terbuka, teknik dia jawab dalam bentuk poin, tulis dalam bentuk ayat positif sahaja. Ingat, untuk hikmah mesti ayat positif sahaja. Jangan letak ayat negatif. Apa contoh ayat negatif? Dimurkai Allah, menjejaskan. Itu ayat negatif, tak mau. Ya, jadi dia mesti ayat positif je, benda-benda baik je. Mendapat keredaan, benda-benda yang baiklah, ya. Okey, mulakan huraian. Gunakan perkataan yang berimbuhan men. Ini teknik yang saya bagi. Ya, supaya jawapan tu betul dan dapat markah. Mulakan huraian dengan salah satu daripada aksu, ya, agar kerana supaya untuk. Okey, tips. Ustazah nak serkah lagi ni, ya. Tips untuk menjawab soalan hikmah, berikan kebaikan yang khusus dengan kehendak soalan tersebut. Masukkan kata kunci soalan pada ayat jawapan. Jadi ingat, untuk adab ni dikenal kata kunci lah, Aiman, ya. Khusus tadi tu, jangan umum. Dan boleh mulakan jawapan hikmah anak-anak semua dengan dapat apa? Kalau dia tanya kebaik hikmah, hikmah apa pula? Hikmah bersifat tawaduk, dapat macam tu, ya. Okey, soalan contoh hikmah. Terangkan dua hikmah mengamalkan prinsip wasatiyah dalam kehidupan. Jawapan contoh. Dua hikmah mengamalkan prinsip wasatiyah ialah, yang pertama, dapat menyempurnakan akhlak dan nilai murni agar syiar Islam dapat ditegakkan. Tengok, ya. Mulakan jawapan dapat, confirm benda baik. Tak adalah dapat mencuri atau akan. Susahlah orang nak bagi jawapan negatif tu, kan. Dapat mesti benda baik, imbuhan me. Kemudian tambah salah satu aksur, kemudian letak huraian. InsyaAllah dapat markah penuh, ya. Okey, perbandingan jawapan hikmah. Soal huraikan hikmah menjaga alam sekitar, dua markah. Dijawab membersihkan. Okey, hikmah menjaga alam sekitar ialah membersihkan persekitaran daripada sampah sarap. Dia guna mah juga ni, Aiman. Tapi dia dapat kosong, Aiman. Kenapa, Aiman? Sebab tengok ni, dia isu dia menjaga alam sekitar. Dia jawab membersihkan persekitaran. Ini bukannya hikmah, murid-murid semua. Ini cara menjaga alam sekitar. Jadi ramai juga yang buat kesilapan macam ni. Jadi jangan buat. Jangan buat macam ni. Tak dapat markah, ya. Jadi sebab kalau anak-anak murid semua bila tak dapat, dia takkan cuma dapat membersihkan tu, dia susahlah nak bagi jawapan macam tu. Ya, jadi dia hikmah ni
kita letak, kita buat benda baik ni, kita akan dapat benda baik lain. Contoh, kita jaga alam sekitar, apa yang kita dapat? Menikmati persekitaran yang bersih. Nampak ya beza dia? Kalau yang ini tadi, kita bersihkan, itu cara kita jaga alam sekitar. Kalau hikmah dia, kita jaga alam sekitar, dengan membersihkan, kita dapat menikmati persekitaran yang bersih. Lepas tu tambah dengan salah satu aksu, dan huraikan. Okey? Boleh Aiman? Boleh? Boleh, Saza. Markah, eh? Okay, so bilangan hikmah dalam bidang ahli Islamiah, tiatan 4, 5 hikmah, tiatan 5, 4 hikmah. Okay, contoh atau bukti ni, dia satu isi satu markah biasanya, respon terhad, jawab dalam bentuk poin, berikan gambaran dan keterangan yang spesifik, bukannya umum, tulis dalam bentuk ayat lengkap sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Tips untuk menjawab soalan contoh atau bukti, fahami konsep akhlak yang diberikan dalam soalan dan hafal sekurang-kurangnya satu contoh atau bukti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau contoh bukti ni dia minta apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Ya, dia berikan contoh yang khusus dan terperinci dan tulis contoh yang diberikan dalam buku teks. Tak perlu nak cari buku-buku lain ya. Okey, kemudian contoh soalannya, jelaskan contoh sifat tawaduk diamalkan oleh Rasulullah. Tiru saja dari mana dari apa yang di buku teks, boleh olah ikut ayat kita sebab biasanya ayat buku teks panjang Aiman. Jadi contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Tengok, dia bagi sifat dan bagi contoh. Bagi contoh ya. Jadi itu cara teknik untuk jawab soalan contoh, perbandingan dia. Contoh yang tak tepat, jawapan yang tepat, baginda tidak pernah menipu. Umum je. Kan? Umum, baginda tidak pernah menipu. Yang macam ni dia tak akan bagi markah sebab tanpa umum. Ya. Jadi dia akan bagi markah kalau baginda, dia bagi contoh, tak pernah menipu tu macam mana caranya? Baginda tidak pernah menukuk tambah ayat yang disampaikan kepada baginda. Barulah jawapan macam ni akan dapat markah. Faham Aiman? Faham Zaza. Okey, Aiman faham je lah kan? Okey, bilangan contoh atau bukti dalam bidang akhlak Islamiah ni, tiatan 4 ada 3 contoh dan tiatan 5 ada 5 contoh. Baik Aiman, Aiman saya paling suka sekali Zaza dalam bidang akhlak ni. Sebab dia melibatkan kehidupan seharian kita. Ya, betul. Baik, dan dia sebenarnya memang boleh skor Aiman. Ya? InsyaAllah. 20 markah Aiman, insyaAllah. 20 markah, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Baik, Ustazah, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey, Aiman, untuk segmen yang keempat ni, gear 4 Dani Aiman, kita pun dah sangat memecut Dani Aiman, maka sampailah kita ke segmen soalan kebat pendidikan Islam SPM. Di mana soalan kebat ni ramailah ya, calon-calon SPM kat luar sana selalu tanya Ustazah macam mana nak jawab soalan kebat. Soalan kebat, dengar ni baik-baik, Ustazah nak bagi segala ilmu kan, segala ilmu yang akan bantu anak-anak murid semua untuk skor markah penuh dalam soalan, menjawab soalan kebat Islam SPM. Jadi apa yang Ustazah nak terangkan dalam soalan kebat ni, sumber soalan dan jawapan soalan kebat, ciri-ciri soalan kebat macam mana, teknik menjawab soalan kebat bagaimana, dan apakah dia soalan contoh untuk soalan kebat. Okey, sumber soalan kebat, insyaAllah dia akan ambil daripada buku teks pendidikan Islam, KSSM tiatan 4. Dia akan ambil daripada buku teks pendidikan Islam, KSSM tiatan 5. Dan isu semasa yang terjadi dalam masyarakat. Apapalah isu kan. Bawang, isu LGBT, apapalah. Apapalah isu kan. Okey. Sumber jawapan dia pula daripada mana? Sumber jawapan dia pun boleh ambil daripada buku teks fiqah Islam, KSSM tiatan 4 dan tiatan 5, bacaan-bacaan tambahan, dalam soalan itu sendiri. Boleh ada jawapan dia Aiman ya. Dan pengalaman hidup anak-anak murid semua boleh dijadikan jawapan ya dalam soalan kebat. Jadi janganlah risau, janganlah takut ya, kerana inilah dia semua sumber jawapan untuk soalan kebat ya. Okey. Jadi, sebelum menjawab soalan kebat, anak-anak murid semua, calon-calon SPM, kena tahu apa dia soalan kebat. Kena detect dulu soalan ni soalan kebat, baru bagi jawapan kebat, teknik jawapan kebat. Jangan main bagi teknik kebat je, walaupun bukan soalan kebat. Nanti tak dapat markah. Ya? Okey, jadi ciri soalan kebat. Yang pertama, ada stimulus soalan. Stimulus ni apa? Ada bahan rangsangan untuk soalan tersebut.
Stimulus soalan tu boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk jadual, boleh berbentuk kata-kata hikmah, boleh berbentuk petikan akhbar, boleh berbentuk ayat Al-Quran dan hadis, dan boleh berbentuk apa-apa saja. Kemudian soalan tadi, ciri yang kedua, soalan kebat, soalan tu tidak minta bilangan jawapan. Kalau soalan tu dia ada letak, huraikan dua pendapat, huraikan, terangkan dua kebaikan. Bukan kebatlah Tuan Iman. Bukan. Setakat ni bukanlah, ya. Dia tak minta, dia tak tulis minta, dia tak minta bilangan jawapan. Dia umum je, huraikan pendapat, terangkan bagaimana cara, macam tu. Dia langsung direct, ya. Kemudian ciri yang ketiga, markah soalan dia 4. Dia tak minta bilangan jawapan dan markah dia 4. Itulah dia ciri-ciri soalan kebat. Jadi walaupunlah, manalah tahu kan, tak ada stimulus soalan, dia tak ada ni, nombor satu ni tak ada, contohlah kan, tak ada. Tapi dia tak minta bilangan jawapan dan markah dia 4, insyaAllah itu pun kebat juga. Kenapa? Ceng-ceng-ceng sebab ni. Sebab kebat ni dia satu isi 4 markah. Apa dia 4 markah tu? Calon-calon SPM semua, satu markah tu markah isi yang pertama, markah kedua markah huraian, markah yang ketiga markah huraian lengkap, dan markah yang keempat ialah markah kesimpulan, ya. Jadi teknik dia sangat senang, sangat mudah nak ingat, iaitu jawab dalam 4 ayat. Ayat yang pertama, ayat mesti ayat isi. Ayat yang kedua, mesti ayat huraian. Ayat yang ketiga, mesti ayat huraian lengkap. Dan ayat yang keempat, mesti ayat kesimpulan. Ustazah senanglah cakap. Jangan nak buat ayat ni, Ustazah. Sebab itulah kita orang buat sukses SPM ni. Sebab nak bantu anak-anak semua kat rumah, ya. Okey, jadi Ustazah ni membuatlah. Penat nak bertukang ni, Aiman. Semalam buat kotak rangka kebat ni. Kami panggil dia korbat. Ustazah panggil dia korbat. Inilah dia kotak rangka kebat yang Ustazah design untuk anak-anak murid calon SPM kat luar sana, untuk membantu anak-anak murid SPM merangka jawapan kebat. Ya, ini untuk awal-awal je, fasa awal. Nanti dalam SPM jangan jawab dalam kotak tau. Ya, ini untuk membantu je, ya. Okey, kotak satu, row satu ni untuk penyata jawapan, atau kita short formkan jadi PJ plus I. I tu isi nokta, mesti letak nokta tau, ayat satu, ya. Kemudian row yang kedua, baris kedua, untuk ayat huraian, mulakan dengan perkataan ini. Ada yang tanya, Ustazah hal ini boleh tak? Boleh. Ustazah hal ini demikian kerana, boleh tak? Boleh. Hal ini demikian, boleh. Sebab Ustazah ringkaskan, ini pun boleh, tak ada masalah, ya. Lepas letak perkataan ini, tambahlah salah satu daripada aksu tadi, agar atau kerana atau supaya atau untuk. Kemudian tambahlah huraian yang bersesuaian. Lepas tu letak nokta. Jangan lupa, ya, letak nokta. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, huraian lanjutan. Aiman tengok apa ni, Aiman? KFC. Suruh makan ke, Aiman? Bukan. Bukan. Jangan beli KFC, ya. Sebelum jangan membeli apa-apa makanan sebelum masuk dalam dewan. K ni adalah kesannya. Boleh mulakan ayat ketiga, calon-calon SPM semua, dengan perkataan kesannya, koma, tengok tu, ada koma, ya. Lepas kesannya, koma, atau faktornya, koma, atau si contohnya, koma, ya, plus HL. Lepas tu huraikan, ya. Buatlah huraian yang sesuai. Kalau kesan, letak kesan. Kalau F, letak faktor, letak faktor. Kalau contoh, letak contoh. Kemudian letak nokta. Kemudian ayat keempat, letaklah perkataan kesimpulannya, koma, kita hendaklah. Kenapa? Sebab ayat keempat ni dia mestilah berbentuk pengajaran, ya. Jadi kita hendaklah, letaklah pengajaran isu soalan, tambahlah dengan salah satu daripada aksu, dan huraikan macam biasa. Cuma ada seninya sini, Aiman, yang Ustazah sangat-sangat nak tekankan, ya. Kenapa kena tulis penyata jawapan? Tak boleh ke direct masuk isi, Ustazah? Kenapa kena letak penyata jawapan? Sebab dalam nak menjawab soalan kebat ni, Aiman, dia kena letak kata kunci. Jadi kata kunci tu dia ada dalam soalan, ya. Dia dalam soalan. Jadi soalan tu anak-anak, apa, anak-anak murid semua kena letak penyata jawapan supaya automatically masukkan, calon-calon SPM boleh terus masukkan kata kunci soalan tadi pada
ayat jawapan dengan menulis penyata jawapan tadi. Ya, begitu juga dengan kesimpulan, mestilah masuk kata kunci soalan pada ayat kesimpulan. Ya, dan boleh rangka jawapan murid-murid semua untuk di apa sebelum menjawablah dalam bentuk yang ditetapkan. Ya. Okey, ini dia soalan contoh untuk kebat. Ya. Ini contoh dia dalil, ya, hadis. Dia bagi ayat, dia bagi hadis, dia bagi maksud. Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Jadi, kebatnya apa kat sini sebenarnya, Aiman? Kebatnya adalah murid-murid semua kena keluarkan apa keyword daripada bahan rangsangan ni, stimulus. Apa keyword dia? Itu kebat dia. Jadi, keyword dia ni adalah berdikari. Bukan kayu api ni dia tak? Bukan pasal kayu api dia cakap ni. Dia apa dia nak tekankan adalah lebih baik daripada meminta-minta. Lebih baik daripada meminta-minta itu yang nak ditekankan, iaitu berdikari. Yang ini ni. Yang ini yang nak di-highlightkan dalam soalan tersebut. Tidak kita tidak boleh meminta-minta. Bukan tak boleh. Kita tidak digalakkan. Iaitu ayat dia. Tidak digalakkan meminta-minta. Ya? Kemudian soalan dia berdasarkan hadis di atas, kemukakan hujah anda tentang konsep berdikari dalam mencari rezeki yang halal. Jadi itulah kebatnya. Jadi oleh sebab apa dah ada keyword kata kunci berdikari dalam soalan, alhamdulillah tak perlu lagi dikeluarkan dua kali. Konsep berdikari tadi tinggal dimasukkan dalam penyata jawapan. Okey. Jadi ini adalah jawapan contoh ya untuk soalan kebat. Jadi ini ustazah dah ringkaskanlah ya, dia punya formula PJ plus I nokta ini plus SU plus H nokta KFC plus HL nokta kesimpulannya koma kita hendaklah plus pengajaran isu soalan plus SU plus H nokta. Okey. Konsep berdikari dalam mencari rezeki yang halal ialah penyata jawapan. Berusaha bersungguh-sungguh bagi menyara kehidupan noktah, ini adalah isi. Hal ini agar memperoleh keberkatan dalam rezeki yang diperoleh, ini adalah hal ini boleh, ini boleh ya. Letak aksu, salah satu aksu. Kemudian huraikan, letak ustazah pilih K, kesannya. Letak koma, kemudian kesan, letaklah kesan. Antara KFC ni, kesan, faktor ataupun contoh, yang mana satu paling mudah adalah kesan. Paling mudah adalah kesan. Paling susah adalah contoh. Kenapa contoh paling susah? Kerana contoh ni calon-calon SPM kena bagi contoh yang paling tepat. Jadi kalau ustazah nak play safe, pilih yang kesan lah. Kalau kesan dengan faktor ni dia lebih terbuka. Ya, tapi nak tulis contoh boleh, tak ada masalah ya. Tapi dia punya seni tu kena betul. Jadi kalau nak bagi contoh tu perlu berhati-hati ya. Okey, kemudian ayat keempat, mulakan dengan kesimpulannya, kita hendaklah kemudian letak perkataan berdikari tadi. Keyword, masukkan kata kunci soalan kebat tadi dalam ayat kesimpulan, nanti barulah kesimpulan calon-calon SPM akan diberikan markah. Kalau tak ada keyword ni, Aiman, dia tak akan diberikan markah. Ya? Jadi kebat ni nampak aja macam kebat. Jadi saya selalu tanyalah murid kan, kebat ni awak rasa boleh jawab suka hati ke? Ya ustazah. Oh tidak. Dia main keyword istilah dia. Dia mesti ada letak kata kunci. Maknanya ya? Kena faham betul-betul kata kunci tu baru mudah nak jawab soalan. Ya betul. Okay. Sangat betul. Okey, itu sajalah perkongsian ustazah pada hari ini. Jadi ustazah boleh rumuskan ya Aiman? Okey, baik ustazah. Apa rumusan untuk mata pelajaran kita pada hari ini? Jadi untuk mata pelajaran Pendidikan Islam Sukses SPM 2021 Pecutan, ini nasihat ustazah lah ya. Pertama, bersahabatlah dengan buku teks Pendidikan Islam Tetap 4 dan Tetap 5, kerana itulah dia konten yang akan anak-anak murid semua bawa masuk dalam dewan peperiksaan. Menguasai kandungan silibus Pendidikan Islam Sukses SPM Tetap 4 dan Tetap 5, menguasai format kertas soalan Pendidikan Islam SPM, menguasai teknik menjawab soalan Pendidikan Islam SPM, banyakkan latihan menjawab, menjawab soalan SPM dalam keadaan terbaik, jaga kesihatan, jangan tinggal alat tulis, semua-semua sekali amalkan semua teknik menjawab yang dipelajari dan sebagainya. Dan jangan lupa terakhir,
berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. InsyaAllah kejayaan akan menuju kepada anda, insyaAllah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Siti Rahma binti Syahbudin atas panduan yang telah diberikan kepada kita semua untuk menjawab SPM nanti. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. KPM.